Kalau seperti itu, anggota dewan misalkan masuknya 34 TKA di saat Indonesia sedang PPKM ya. Sumber informasi dari laman resmi dpr.go.id. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan. Misalkan masuk 30 orang tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia di tengah PPKM level 4. Pada belum lama ini Menhan melarang masuknya TKA. Ini siaran dari Parlamentaria. Soalnya pemerintah kehilangan arah dalam memutus penyebaran pandemi katanya. Karena pemerintah lemah mencegah TKA masuk ke tanah air. Irwan, legislator dari Dapil Kalimantan Timur ya. Rasa miris untuk keselamatan rakyat. Semoga jadi introspeksi untuk semua pihak. Karena ini legislator ya DPR RI mengungkapkan hal tersebut. Sumber berita dari laman resmi dpr.go.id, Sudirman News menginformasikan. Terima kasih.